pada hari ini yang kita presentasi sebagai sepak dan tim sukses sepak berhasil mengagalkan pertemuan Kabupaten Tidore yang berada di wilayah Kabupaten Tidore. Adapun modus pelaku yaitu dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan atau mengadakan sumber daya ikan jenis benih-benih lobster, benih-benih lobster atau di dalam benur yang dibawa keluar dari wilayah Bayan menuju Sukabumi, Jawa Barat. Adapun penghitungan sementara yang kami kumpulkan bahwa kerugian yang diduga senilai 145 juta rupiah karena benih lobster benih lobster ini mutiara itu dijual harga kurang lebih 100 ribu per ekor sedangkan yang pasir seharga 50 ribu per ekor.